Aku hanya insan biasa. Hidup kita sangat berbeza. Kau bagaikan langit, ku bagaikan bumi. Aku takut jika nanti kau tak bahagia. Aku hanya insan biasa. Hidup kita sangat berbeza. Tulus kesetiaanmu, itulah bahagiaku. Ku mencintaimu. Cerita ni adalah based on true story dan harapan penulis skrip ni yang merupakan juga penulis kepada novel, bukan sekadar lafaz. Dia tak nak kita terlalu lari jauh daripada jalan asal. Tapi of course, kita untuk pasal drama, kita tak boleh 100% adapt daripada cerita asal tu. Ada yang kita ubah suai, sebab contohnya dalam novel, Hood adalah sepupu kepada Syed Shikin. Tapi untuk cerita ni kita ubah, dia sekadar teman satu sekolah dulu. So cabaran paling utama sebab dia berkaitan masalah kesihatan, masalah internal medical. So saya takut sangat kalau apa yang kami paparkan tu bertentangan sangat, bersalah fakta untuk cerita ni lah. Jadi kami bertanya, scriptwriter pun buat research dia sendiri, saya pun bertanya sendiri kepada doktor, kepada rakan-rakan. Saya nak awak kahwin dengan Lufia. Apa yang awak merepek ni? Tak. Saya tak merepek. Betul apa yang saya cakap. Setiap perkahwinan mesti nak ada zuriat, kan? Saya tak boleh nak bagi awak. Tak ada. Saya tak cakap pun, saya tak minta pun. Saya ikhlas berkongsi kasih dengan Lufia. Saya sanggup. Awak tahu tak apa awak cakap ni? Awak tahu tak? Seorang lelaki itu, kalau dia kahwin lebih daripada seorang, dia kena berlaku adil. Ha? Sebelah kaki dekat syurga, sebelah lagi dekat neraka. Cabaran saya rasa cuaca. Kadang cuaca ada few weeks tu terlalu panas. Memang risau kalau ada yang pingsan ke apa. Dan ada juga lah, ramai juga yang jatuh sakit. Tapi kerja kena diteruskan, kan? Beberapa kali dah Alif dapat offer untuk bekerjasama bersama dengan Pencil Pictures. Tapi tak ada rezeki, tak diberi peluang. Jadi kali ini rezeki berpihak dengan Alif. Dan Alif ambil sebab Alif tahu Alif akan berganding bersama dengan Wana Ali. Pertama kali digandingkan dengan Alif Sattar, I just want to say I'm very honoured. So far, it has been an amazing experience. Alif pun banyak membantu Wana, banyak membantu kami semua as a team untuk menjayakan drama ini. Alif seorang yang kreatif. Jadi dia suka bagi idea macam mana. Kalau dia rasa macam line tu tak sesuai, dia akan bantu. Okay, babe, maybe you boleh cakap ni. Maybe you boleh, yang ni kot better. Jadi dia macam, dia bukan sahaja jaga kerja dia dan watak dia, tapi dia juga image dan watak-watak yang berganding dengan dia dalam sesebuah scene tu. Jadi it has been very refreshing lah bekerja dengan Alif. Saya tahu awak dengan pressure, awak dengan tekan, dan bukan saya sengaja nak tambahkan tekanan kat awak. Tapi please lah, tolonglah. Kali ini je awak dengar cakap saya. Saya cakap awak... saya tak naklah. Apa yang awak tak faham bahasa sangat ni? Habis. Ali sebelum ni tidak pernah bekerja dengan Wana, so Ali rasa it's a good combination. Satu kombinasi yang fresh lah. Dan untuk memegang watak Hood ni, satu karakter yang berbeza sikit. Sebelum ni Alif pegang drama watak-watak yang serius, yang selalu kena kecam. Jadi nak jadi balik hero sweet-sweet ni, dia mencabar juga. Bila dah jadi bapa kepada tiga orang anak ni. Tapi alhamdulillah dapat keluarkan karakter yang mungkin ramai penonton-penonton drama Melayu suka. Pengalaman berlakon semuanya best, semuanya fun. Barisan pelakon yang hebat. Juga friendly macam Alif, Kak Kuza, Abang Idham, Wan Ali, tak lupa juga. And also barisan kru, assistant director and also director juga memainkan peranan besar. So semua tu menjadi suatu pengalaman yang hebat untuk saya dalam lakonan cerita ini.
Pengalaman saya bekerja dengan Kak Idora is she's very professional. Dia sangat-sangat teliti dalam every dialogue, dalam expressions, dan saya perasan dia punya camera work, dia ada dia punya own sense of camera work yang dia nak dan shot-shot dia nak dalam satu scene. Sebenarnya saya amat teruja apabila ditawarkan watak ni. Yang bestnya adalah sebab saya dah lama tak keluar dalam TV. Jadi ini adalah peluang saya yang terbaik untuk saya mengasah kembali, menggilap bakat lama yang terpendam, dan alhamdulillah masih ada. Anda boleh tengok nanti macam mana performance saya. Tapi yang pentingnya adalah kerana watak itu sendiri memberi saya satu ruang mainan yang amat baik di mana saya menjadi ayah yang apa ni, yang ada karakter yang tersendiri. Siasat apa you? Eh, you tahu tak? Kalau semua gambar ni terkeluar, tersebar, baru ai ke mana? Image ai jadi apa? Siapa nak tanggungjawab? Ya, tolonglah percaya Syekin, ayah. Syekin tak buat. Syekin tak buat. Syekin tak buat semua tu, ayah. Tolonglah percayakan Syekin. Eh, eh. Aku tak ada anak macam kau. Ayah! Ya. Syekin tak buat. Aku sangat tulus mencintaimu. Aku tak peduli. Menariknya tentang cerita ni adalah dia berkait rapat dengan masalah wanita, dan secara tak langsung saya rasa boleh memberi knowledge kepada audiens tentang wujudnya masalah wanita seperti kesukaran kehamilan, fibroid, tentang PCOS gitu. Dia bermula dengan watak Syekin yang rapat, begitu rapat dengan ayahnya, tetapi disebabkan dia disyaki hamil, dia dibuang oleh keluarga. Jadi dari situ kita akan dapat melihat kesukaran macam mana Syekin menempuh hidup sendiri dan dia diselamatkan dengan seorang yang paling dia benci waktu dia sekolah. Firman kahwin dulu dengan Syekin, nanti bila dia bersalin, Firman boleh ceraikan dia. No. No, 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 no. Saya takkan kahwin dengan perempuan macam ni. Tolonglah Firman, tolong Uncle. Uncle dah tak tahu siapa lagi yang boleh tolong Uncle dalam hal ni. Saya boleh kahwin dengan Syekin. Bagi saya cerita menarik sebab sebagai perempuan yang tak pernah mengandung, tak pernah kahwin, macam mana saya nak menggali perasaan Syekin untuk drama ni? Adakah watak Hood ni mencabar bagi Alif? Pada awalnya, Alif dah beritahu yang dia ada kena mengena dengan kisah benar berdasarkan orang yang wujud. Walaupun kita cuba kekalkan dengan cerita yang sebenar apa yang berlaku di antara Hood dan Syekin yang sebenar ni, tapi nak sesuaikan dengan situasi dan cara bersembang orang sekarang ni, Alif cuba cari antara persamaan antara Hood dan juga Alif sendiri untuk menjadikan karakter Hood ni. Jadi persamaan Alif dengan Hood ni maybe kita sayang isteri, kita family man. Hubungan Hood ni dengan bapa dengan mak dia pun nampak begitu rapat, dan macam mana Hood, karakter Hood ni begitu menghormati orang yang lebih tua dia, walaupun ada waktu saat bapa mentua dia ni tidak berapa suka pada dia, tapi dia masih ada satu tahap hormat untuk orang yang lebih tua. Tempat menikah dah dapat? Dah. Saya dah bagi cadangan dekat diorang. Saya cakap kalau majlis nikah buat dekat rumah nenek saya, dekat Negeri Sembilan. Kenapa tak buat aja kat sini? You nak suruh semua orang tahu ke apa yang dah jadi pada anak kita ni? Perasaan Wana bila diberi watak sebagai Syekin, excited sebab ini adalah karakter yang agak mencabar juga. Jalan cerita dia pun masa saya baca tu takut jugalah sebenarnya. Tapi excited untuk new experience. Saya rasa watak Syekin berbeza sangat dari segi fizikal. Look Syekin zaman ni, saya memakai tudung dalam cerita ni. Drama-drama lain yang saya pernah buat, saya tak bertudung. Yang kedua, this character dia sangat innocent, dia dengar cakap, always nak win bapak dia punya hati. Assalamualaikum. Nanti dia balik tanya. Waalaikumsalam. Syekin, ya. Ni gambar Syekin dengan siapa? Siapa bagi ayah gambar ni? Mana saya dapat tak penting. Yang penting siapa lelaki sebelah Syekin tu. Ni staff kafe. Semalam Syekin kena kerja overtime. Kerja tapi tak pakai baju uniform. Fishy lah. Eh, kau bukan tahu ke kenapa aku tak pakai uniform semalam? Sebab ada orang kat dalam rumah ni rosakkan uniform aku. Tuan Zaman ni sebab adalah seorang ahli korporat yang berjaya.
Dalam masa yang sama, dia minat nak buat kerja-kerja NGO. Sebab tu dia tubuhkan, dia menjadi penaung dan pengasas kepada sebuah rumah dinamakan Rumah Nur Kasih, di mana rumah ini menempatkan semua anak-anak gadis yang telah ketelanjuran, yang mana yang mengandung anak luar nikah, yang mana ada masalah sosial. Tapi dalam masa yang sama juga, Tuan Zaman ini ada anak perempuan. Dia ada inferiority complex. Dia sentiasa akan takut juga yang anak-anak dia akan terjerumus dengan apa yang dilalui hari-hari di NGO dia. Watak Ain ni memang cabas. Dia seorang yang narsisis, apa yang dibuat tu betul. And dia juga merupakan seorang yang dia tak nak ada orang lebih daripada dia. So dia punya rival dia basically ialah Shikin. So apa yang Shikin dapat semua dia rasa kenapa macam apa sel Shikin dapat aku tak dapat. Ah ha, macam itulah. Satu Ain ni apa yang dia buat dia tak rasa benda tu salah. So itu merupakan salah satu ciri-ciri orang yang ada masalah mental, which is what we call it a narcissist punya kewatakan. So itu adalah sesuatu yang lain daripada lainlah. Kau nak libatkan Dr. Firman dalam hal ini? Tolonglah fikir logik sikit, Shikin. Ain, diam boleh? Kalau Dr. Firman ni boleh dikatakan antagonis juga, tapi watak-watak antagonis sebelum ni selalunya sangat emosi, selalu main high, selalu marah-marah gila, sedih-sedih gila. Kalau kacau emosi dia memang kacau. Tapi Dr. Firman ni kita kena fikir dan kita kena sentiasa ingat he's a doctor, medical doctor yang on the way nak jadi specialist. So kita kena sentiasa ada satu line yang kita tak boleh go above. So saya sentiasa kena remind myself. Kita kena sentiasa fikir, okay, Dr. Firman. Kalau marah dia macam mana? Kalau dia tengok orang marah macam mana? Kalau dia senyum, dia happy macam mana? So kita kena sentiasa duduk dalam that line. Yes. Eh, hey, mana ada lelaki yang sanggup kahwin dengan perempuan kutu? Perempuan yang dah kena rogol. Eh. Sekali lagi kau cakap macam-macam pasal isteri aku, lagi teruk kau kena. Hey. Kau ingat Shikin sayang sangat kau ke? Shikin cintakan aku, dia aku punya. Tak guna ni budak. Put, ni aku nak kenalkan. Shikin Zaman. Dia intern baru dekat sini. Semua ada kat depan ni, awak kena buat sorang-sorang. Hah? Awak memang suka merayap ya malam-malam. Hah? Lepas tu awak malam-malam merayap dalam mimpi saya tu. Kenapa? Kau ingat junior di sekolah tu? Asyikin Zaman. Yang reject kau tu? Saya pun ada hati dan perasaan tau. Saya pun ada hati kat awak. Dia nak ke, dia tak nak ke, dia kena kahwin dengan Firman. Tak belain. Kenapa Shikin tak boleh kahwin dengan Firman? Kau tak boleh kahwin dengan Firman sebab kau mengandung, kan? Saya takkan kahwin dengan perempuan kotor macam ni. Kau Shikin beritahu ya, siapa jantan dalam hotel tu? Eh, mana ada lelaki yang sanggup kahwin dengan perempuan kotor? Aku dah tak tahu siapa lagi yang boleh tolong aku dalam hal ni. Saya boleh kahwin dengan Shikin. Aku hanya insan biasa. Artis-artis pun kebanyakan artis saya dah pernah bekerja dengan diorang dan dia sangat sangat best dan paling saya excited, paling saya suka sebab saya dapat bekerja dengan Abang Ahmad Idham. Sebab saya last bekerja dengan dia sebagai director, saya assistant dia. So dah lama tak jumpa, tiba-tiba dia berlakon, dia pula berlakon tapi bawa arahan saya, macam panik ada, excited pun ada, tapi okey, dia best, banyak bagi idea. Rasa sangat berbesar hati. Jadi of course salah satu sebab pun apabila saya ditawarkan watak ini dan diberi tahu yang pengarahnya lah Idora. Jadi saya tak teragak-agaklah juga nak menerima kerana saya ni kadang-kadang memilih juga. Kan saya juga nak tahu juga siapa pengarah yang mengarah saya, kerana kadang-kadang kita dengan pengarah ni kadang-kadang ada benda yang kita ada ideologi-ideologi yang tersendiri yang kita cuba untuk ketengahkan. Tapi knowing Idora, yang saya tahu bahawa beliau sudah lama dalam industri dan saya pernah tengok juga produk-produk beliau, jadi saya tidak ada dakwa-dakwi lah ataupun kesangsian tentang dia untuk deliver produk ni yang terbaik. Pengalaman berlakon dalam drama ni mencabar, fun,
mula-mula tu ingat macam drama ni very serious, tapi tak sebenarnya. Drama ni dia ada dia punya comel, komedi a bit, ada banyak scene yang sweet and funny and mesti akan menggelikan hati penonton. Alif jarang buat drama, mungkin satu naskah setiap tahun saja. Jadi dengan percaturan drama dari Pencil Pictures ni untuk bukan sekadar lafaz bersama dengan barisan pelakon yang lain, Alif harap penonton terhibur dan dapat meringankan stres hidup anda apabila menyaksikan bukan sekadar lafaz. Ayah saya sendiri buang saya macam sampah. Awak rasa awak sampah ke? Eh, kalau awak datang sini nak bergaduh dengan saya, nak berunding dengan saya, baik awak balik bilik awak lah. Siapa kata saya nak gaduh? Habis tu? Saya lapar. Awak nak mie segera tak? Saya masak. Boleh berkongsi pengalaman berlakon dengan pengarah Kak Edora? Tak boleh. Saya tak boleh berkongsi apa-apa. Next question. Lah, tiba! Edora, Alif pernah bekerjasama untuk drama series sebelum ini. Ada saya ni kali yang kedua ataupun ketiga Alif bersama. Sebelum ni beliau masih lagi membantu pengarah, assistant director. Tapi kali ini bila dapat tahu yang dia akan bekerjasama untuk drama ni sebagai director, Alif rasa satu benda yang menyeronokkan. Dan bila datang set, ramai pula tim wanita yang boleh membantu dengan karakter building Hood ni. Alif tahu dengan bimbingan Kak Edora, drama ni akan berjaya dan menepati cita rasa penonton-penonton drama Melayu. Best, Kak Edora tahu apa yang dia nak, apa yang dia vision untuk drama ini dan dia tahu karakter-karakter kita macam mana. So, she can guide us better in this series. Memandangkan ini adalah pertama kali Yuna berlakon dengan Kak Edo, I rasa mula I takut sebab I rasa Kak Edora ni macam garang. Tapi once you get to know her, she's a really welcoming person and sangat-sangat friendly juga in the same time. Tak baiklah Shikin cakap macam tu. Sebelum aku naik angin, baik kau keluar. Shikin. Keluar. Kenapa kau nak marah-marah ni? Ha? Tak baik tau marah-marah, nanti anak dalam perut tu bila lahir kena sawan tangis. Kau juga. Aku cakap keluar. Okay, fine. Kau ambil barang-barang kau ni. Kau ambil barang-barang kau ni. Kau memang tak guna lah, eh. Harapan Alif agar sesiapa yang menonton bukan sekadar lafaz ni dapat belajar benda yang baru dari segi mungkin the medical side of it ataupun knowledge tentang PCOS yang dihidapi oleh Ashikin Zaman dan mungkin dapat membuka mata lagi sensitivity penonton yang mungkin selalu orang duk tanya bila nak dapat anak, bila dah dapat anak, and you know kadang-kadang kita tak tahu kondisi seseorang tu. Wana harap drama bukan sekadar lafaz ni dapat feedback yang positif dan saya harap sangat dengan effort kami sebagai satu tim, penonton di luar sana dapat enjoy, dapat menggelitkan hati penonton, dapat pengajaran juga dalam cerita ini dan dapat menambat hati penonton di luar sana, insyaAllah. Apapun, saya harap cerita ini dapat bagi pengajaran dan iktibar kepada para penonton tentang jangan judge orang, jangan pandang hina kat orang lah, tak tahu pasal macam dia mungkin ranking dia rendah tapi tak semestinya background dia pun rendah. No, mungkin suatu hari nanti mungkin dia akan berada kat atas kita. Harapan saya agar saya dapat memenuhi dan mengasah lagi bakat saya dalam lakonan di umur ini ya. Dapat menambat hati penonton-penonton di luar sana kerana saya akan cuba bagi yang terbaik dan insya-Allah watak Tuan Zaman ini akan beri satu lagi impact kepada drama bukan sekadar lafaz ini. Semoga penonton-penonton di luar sana terhibur dengan lakonan saya. Just enjoy the drama. Saya Alif Sata nak ajak anda semua untuk sama-sama saksikan drama series terbaru Bukan Sekadar Lafaz hanya di TV3. InsyaAllah semua orang tengok drama ni. Drama ni viral dan meletup dan korang akan like tweet,
Instagram, talk about it and the whole of Malaysia will be talking about it. Jangan lupa untuk menyaksikan cerita Bukan Sekadar Lafaz. Take care. Peace.